Ya, Mas. Pokoknya, lo harus fitnah si Dewi dan bikin semua orang percaya. Kalau sampai ini berhasil, gue akan kasih bayaran lo gede. Ngerti? Ngerti, Bos. Sana pergi. Woi! Turun lo! Wanita pengguna susuk! Saya nggak pernah ngelakuin itu, tuh fitnah. Suara lo tuh nggak ada apa-apanya. Bisa-bisanya lo gantiin Ratu. Oh, jadi dia yang pakai susuk. Pantesan aja bisa ngantiin posisi Ratu. Kok cepet banget pulangnya? Emang udah kelar acaranya? Iya, Zah. Acara malam itu semuanya berantakan. Terus kamu dari mana ini? Ini Reza habis nyebarin flyer foto Ratu. Siapa tahu ada yang pernah ngeliat, kan? Emang acaranya berantakan kenapa, Tan? Iya, jadi tadi itu Dewi diserbu sama warga, dituduh pakai susuk. Nyen. Coba lihat. Ini siapa nih? Ini lipstik gue nih. Tuh kan. Ya ampun. Kok bisa retas kamu sih? Udah tenang, slow. Aduh Dewi. Buat penonton yang ada di sini, grup dangdut Tutrit ini akan menghadirkan bintang baru. Pokoknya semua kayak gitu. Ya. Namanya Dewi. Semangat Dewi. Baiklah para penonton semuanya, kita langsung saja. Buat langsung sama penyanyi yang sudah datang lagi, kita langsung. Apaan? Ya Allah, ini bukan tempat ente, ini bukan makam ente. Bikin malu aneh aja. Balik, cepat. Tapi dengerin dulu. Itu teman Zaza si Dewi lagi manggung, Be. Zaza kesini pengen support dia, gak apa-apa dong, Be. Niatnya kan baik, ya. Gak apa-apa kan, Be. Izinin ya. Lagian Bebe sendiri ngapain coba kesini? Hah? Hayo, ngapain? Babe izinin buat kali ini aja. Pokoknya Babe enggak toleransi lagi setelah ini. Ya. Makasih ya Babe. Terus begitu. Ya Allah tuh anak. Diizinin langsung ngabur begitu aja. Lagunya enak juga nih. Terus. Pokoknya lo harus fitnah si Dewi dan bikin semua orang percaya. Kalau sampai ini berhasil, gue akan kasih bayaran lo gede. Ngerti? Ngerti, Bos. Sana pergi. Oke. Woi, turun lo. Wanita pengguna susuk. Saya nggak pernah ngelakuin itu, tuh fitnah. Suara lo tuh nggak ada apa-apanya. Bisa-bisanya lo gantiin Ratu. Oh, jadi dia yang pakai susuk. Pantesan aja bisa gantiin posisi Ratu. Ngasal nggak tau malu. Kurang bohong lu. Aduh. Jangan sembarangan ngomong gitu. Jangan suka bikin gaduh ya kamu ya. Udah. Teh. Ngapa jadi rusuh gini sih? Apa masalahnya apa kan? Ini di si Dewi dianggapnya itu bawa apa tadi bilang? Susuk. Pakai susuk. Udah gitu ngaku-ngaku adik kandungnya Ratu lagi. Dasar pembohong. Turun lu. Turun. Sugok cel. Berhenti. Selamatin Dewi ya. Kamu bisa diam gak? Jangan bikin malu saya. Saya ada di sini. Tuh. Udah. Dipepet kemana nih, Pepet? Mana sih kamu Dewi? Ya kan? Iya. Udah. Aku juga pusing, aduh. Aku ini rugi besar malam ini. Aduh, kamu gimana sih, Wi?
Dari awal aku tuh udah ragu sama perempuan ini. Ya, mukanya aja so alim. Padahal pakai susuk. Oh, aku tahu. Kamu itu pakai susuk pasti buat nyingkirin aku kan? Aku emang anak baru di sini. Tapi Mbak itu enggak bisa seenaknya ngefitnah aku kayak gitu. Aku tuh enggak fitnah. Aku bisa kok buktiin omongan aku. Sekarang sini tas. Sini. Eh, wati-wati pelan aja. Iya, wati boleh begitu. Udah diam. Tuh kan? Apa ini? Apa ini? Enggak. Aku yakin. Boneka ini pasti kamu gunakan buat nyantet aku kan? Iya. Itu bukan punya aku. Bang Bapak. Sekarang coba Bang Bapak tusuk boneka ini. Hati banget. Hati Bang. Ntar aku tahu kenapa aku aja. Itu hati Bang. Itu bukan boneka aku. Yang pegang. Aduh Bang. Aduh sakit. Au. Au. Aduh Bang Bapak sakit Bang Bapak. Aduh. 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 Aku yakin boneka itu pasti buat nyantet aku Bang. Terus ini apa lagi nih isinya nih? Ayo, coba. Coba. Buka. Nyen. Coba lihat. Ini siapa nih? Ini lipstik gue nih. Ampun, kok bisa ada di kamu sih? Udah tenang, slow. Aduh Dewi, kamu gimana sih? Sudah mau alat santet buat nyantet orang. Sekarang kamu ngambil ini. Waduh, ini klepto loh namanya. Ini klepto loh, minyak ini. Kalau kayak begini kan aku kecewa, Wi. Mau. Ya udah, aku mau pergi dulu ya. Mbak, aku mohon. Aku gak percaya lagi sama kamu. Gak percaya sama aku tuh bukan rumah. Aku takut di depan. Gak nyangka ya. Si Polos ternyata tukang santet. Loh, Manda, Lala. Kok cepet banget pulangnya? Emang udah kelar acaranya? Iya, Zah. Acara malam itu semuanya berantakan. Terus kamu dari mana ini? Ini Reza habis nyebarin flyer foto ratu, siapa tahu ada yang pernah ngeliat kan. Emang acaranya berantakan kenapa, Tan? Iya, jadi tadi itu Dewi diserbu sama warga dituduh pakai susuk. Astagfirullahaladzim. Ya udah sekarang juga Reza mau ke TKP deh, pengen lihat ya. Selamat jadi ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi saya untuk ngesantet. Aku gak kayak gitu. Aku gak pernah ngerebut posisi karaku. Aku gak pernah ngelakuin itu. Dewi, kita keluar kop aja yuk. Yang sabar ya. Tak. Muka kamu tuh biasa aja, kok usah dipeot-peotin. Kamu biasanya repeot kok. Itu nenek liatnya. Teh, kamu tuh jangan apa tuh nasihatin kayak begitu. Itu nyala aku namanya, Teh. Peot, potong juga peot. Tahu ini kan makeup karakter. Udah dong, saya. Aku lagi pusing, Teh. Pusing kenapa, Pak? Aku ini kan harus punya keputusan. Karena semakin lama semakin rugi. Aku keluarin Dewi, nggak tega aku. Ya, saya juga nggak nyangka kok Dewi bisa kayak gitu. Tapi apa nggak sebaiknya kamu tuh cari tahu dulu. Jangan sampai dia tuh dipitnah gitu. Bener Pak RT Bang Gopak. Bang Gopak itu jangan nyalain Dewi terus. Belum tentu itu benar Bang Gopak. Iya sih Yen, makanya aku bingung keputusan aku apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Ya enggak dong, kamu nyalip aja. Ya gimana? Tuh, yang namanya rezeki jodoh itu gak kemana-mana. Itu, ini buktinya. Bang Bopak, saya ikut prihatin ya atas kejadian yang menimpa Bang Bopak. Mayang sama Lala udah segitu. Ya, gak apa-apa Porati. Dalam hal bisnis itu kan kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang di bawah. Buat aku itu ya suatu tantangan Porati. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau Bang Bopak bisa menghadapinya dengan bijaksana. Dan itu saya permisi dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Porati. Abang kenapa Bang? Bukan aku di depan Porati belajar bijak. Tapi kan tetap aja aku rugi. Tadi katanya gak apa-apa rugi juga namanya usaha. Bukan masalah apa-apa. Dia wanita yang paling aku kagumi. Bukannya aku.
Bukan, tapi dia memberi pertanyaan yang aku tidak bisa jawab. Tapi kok PRT sedih sih? Kamu sedih juga, Teh. Ini Bang, kaki PRT. Thank you.